Hai, jumpa lagi dengan saya Guru Mandi Orang Hulu. Nah, kawan-kawan semua, lama kita tidak berjumpa karena saya memiliki kesibukan yang lumayan padat. Hari ini saya pengen menunjukkan sesuatu yang mungkin boleh dikategorikan ini barang langka. Jarang sekali orang-orang di Indonesia bisa melihat barang ini. Karena barang ini pun ada yang original, dan ini cuma saya tidak membahas tentang original, dan saya ingin memberitahukan tentang kalian barang tersebut apa. Yuk, saksikannya terus video ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Ini barangnya. Fokus. Oke. Nah, kali ini saya punya kameramen, guys. Biasanya saya nge-vlog sendiri. Nah, ini saya buka nih. Dia dibungkus spesial di dalam tempat. Nah, ayo guys, sorot sini. Nah, sorot aja ini. Nah, yang kita mau lihat di sini. Nah, tereng. Ini ya guys. Ini namanya Gliga Landa. Ini udah kering banget. Ini licin kayak porselen. Hitungannya luar biasa ya guys untuk harganya. Ini kebetulan saya dapat satu, kurang lebih kecil sedikit dari jempol saya. Untuk keasliannya jangan ditanya nanya saya, karena jika asli barang Anda boleh dibawakan ke saya biar saya lihat, saya uji. Nah, inilah yang disebut dengan Gliga Landa, atau orang Papua Sulu, Kalimantan menyebutnya dengan buntat landak. Barang ini sangat berkhasiat. Kalau mau share, share aja di Google. Salah satu fungsi utamanya, kalau tidak salah saya, itu untuk menawarkan racun. Karena saya sendiri pernah terkena, begitu juga orang tua saya. Nah, ini salah satu ini, makanya barang ini sangat dihargai. Nah, kebanyakan barang ini di Papua Sulu, tetapi tidak semua tempat ya guys. Jadi hanya tempat-tempat tertentu. Nah, inilah yang spesial hari ini, Gliga Landa. Kenapa saya bilang spesial? Karena ini barang sulit untuk didapatkan ya guys. Nah guys, itu aja guys video kita hari ini, hanya untuk memberitahukan bahwa Gliga Landa ini mempunyai khasiat yang luar biasa, dan menyebut barang ini aja orang mungkin tidak semuanya tahu guys. Karena ini adalah barang terlangka. Barang ini sulit didapatkan. Ini termasuk bukan yang terkecil bentuk dan ukurannya ya, masih ada lain. Dan bentuknya itu aneh-aneh. Tidak semua dia seperti batu, tapi tidak seperti batu ya guys. Nah, di akhir video jangan lupa like, comment, subscribe ya, karena dukung terus channel saya agar saya dapat memberitahu kepada kalian semua bagaimana alam Kalimantan Barat menyediakan bahan-bahan yang tidak pernah kalian lihat. Thank you for watching and see you.